Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka datang menyelimuti dunia hiburan tanah air. Meninggal di hari Jumat, artis senior meninggal dunia dengan wajah tersenyum. Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan like dan subscribe dulu ya. Bagi umat Islam, hari Jumat merupakan hari terbaik dan utama dalam satu minggu. Sementara itu, orang yang meninggal di hari Jumat akan terbebas dari azab kubur. Kabar duka aktor senior Toro Margen meninggal dunia pada usia 68 tahun. Toro Margen mengembuskan napas terakhir saat dirinya sedang tertidur lelap. Putra Toro Margen, Toma Margen, menuturkan bahwa kondisi sang ayah mendadak menurun drastis. Padahal selama ini, Toro Margen belum pernah memiliki riwayat penyakit apapun. Lebih lanjut, Toma mengatakan bahwa sang ayah meninggal dengan kondisi bibir tersenyum. Menurut Toma Margen, ayahnya tidak pernah mengeluhkan penyakit apapun. Kabarnya, Toro Margen diduga meninggal karena kelelahan. Pasalnya, hingga di usia nyaris kepala 7, aktor spesialis peran antagonis itu masih aktif bekerja. Bahkan, beberapa 2 bulan lalu, Toro Margen baru saja menjalani syuting di Yogyakarta. Almarhum Toro Margen disemayamkan di perumahan Asri Village, Sukabumi, Jawa Barat. Pria kelahiran Pemalang, Jawa Tengah, 5 Juli 1950 itu juga pernah menjadi pembawa acara salah satu program misteri yang buat namanya semakin dikenal luas oleh masyarakat. Sementara itu, sinetron Toro Margen yang terkenal adalah Tukang Bubur Naik Haji. Ia juga bermain di Hidayah serta Rahasia Ilahi. Bukan hanya itu, Toro juga banyak membintangi iklan. Terima kasih telah menyimak video sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.